Música hehehe welcome back to bikakin live fight for lonely. Oke. Okay. Nah, beberapa terakhir ini apa guys sejak quick count dan hasil real KPU tentang siapa yang lebih unggul dan siapa yang kalah dalam real countnya ya. Ada istilah people power. People power, people power. <laughs> Mungkin kalau bagi yang awam kedengarannya ya people power kekuatan manusia kekuatan insan dunia apakah sama dengan superman ataukah dengan batman powernya kayak apa <laughs> ya yeah, bukan begitu people power ya sebenarnya dalam istilah people power ini ada sejarah dibaliknya sejarah apakah itu mari kita bahas People Power mengacu pada revolusi sosial damai yang terjadi di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun. Protes dimulai saat Corazon Okione istri pemimpin oposisi Benigno Aquino Jr. meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Jadi people power itu aksi damai ya. Nggak ada tuh berontak apa-apa atau demonstrasi apa-apa. Gak, ke yang di, yang dari sejarah yang menggulingkan pemerintahan Marcos saat itu itu adalah aksi damai. Oke. Okay? Kenapa bisa terjadi di, begitu di Filipina? Nah, bisa dilihat di postingan saya sebelumnya tentang MOI mau mengharap apa? mengharamkan apa tidak boleh menayangkan ke, ke KPI buat di TV. Quickcon. Kemarin saya bahas tentang sejarahnya Quickcon di Filipina yang membuat rakyatnya protes. Tapi di baliknya itu ada beberapa kasus ham yang eh, jadi korbannya itu para anggota penyelenggara Quickcon -nya. Ada yang diculik, ada yang di apa, digantung dan lain-lain. Kita lanjut ya. Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan presiden tahun 1986. People Power dikenang sebagai perlawanan lama yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifano de los Santos Aviana atau EDSA. Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Sebagai orang percaya bahwa beberapa demon demonstrasi di negara lain yang juga sukses termasuk di Indonesia yang kemen 212 ya mengacu pada revolusi people power di Filipina Marcos yang telah menjabat dua periode mengumumkan keadaan darurat pada tahun 1972 sebagai respon terhadap gangguan keamanan yang antara lain dipicu oleh kelompok komunis dan pemberontak Marcos mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 1965 kemudian menjabat kembali pada tahun 1969 dan terus memerintah negara itu dengan dekrit pada periode 1973 sampai 1986 dengan dugaan suap dan korupsi serta kontroversi mengenai pelanggaran hak asasi manusia Regi Marcos ditentang keras oleh senator Benigno Ninoy Aquino Jr. yang dibunuh pada tahun 1983 Marcos membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kematian Aquino namun komite justru membuat laporan akhir berisi tuduhan partisipasi militer dalam pembunuhan itu. Akibatnya tekanan politik yang semakin memuncak memaksa Marcos menyuruhkan pemilihan Presiden Ket yang gelar pada tanggal 7 Februari 1986. Corazon Korea Aquino Janda Noy setuju untuk mencalonkan diri sebagai presiden melawan Marcos meskipun kurang memiliki pengalaman politik. Komisi Pemilihan Umum Komelek secara resmi mengumumkan Marcos mengalahkan Aquino tapi Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas atau NAMFREL sebuah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi menyatakan Aquino sebagai pemenang. Itulah quick yang bikin sejarah Filipina menjadi uh, berevolusi. Hal ini didukung oleh sebagian orang Filipina yang percaya bahwa Aquino adalah pemenang. Jutaan warga Filipina lantas berbondong-bondong ke Edsa mendukung tentara pemberontak untuk menggelar demonstrasi damai yang disebut dengan People Power. Pada tanggal 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino diambil sumpah sebagai presiden pada dua tempat yang berbeda. Dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat, Marcos, keluarga, dan beberapa sekutunya lantas dipaksa mengasingkan diri ke Honolulu atau Hawaii dan menghabiskan hidupnya di pengasingan. Aquino kemudian menjadi penguasa Filipina di bawah pemerintahan demokrasi yang dibangun kembali. Oke, okay, begitu. Kenapa saya berteriak ini semangat, semangat untuk maju, semangat untuk memberikan informasi kalau piper power itu adalah aksi damai ya jangan sampai disalah artikan terserah deh kalian mau kubu satu mau kubu dua pokoknya jangan ada yang namanya apa pertikaian sampai baku hantam gak macam apalagi sampai ada yang bilang nanti akan kami lawan ya enggak lu baca dulu sejarahnya people power tuh apa sih men please deh <sighs> udah ya guys mudah-mudahan bermanfaat see you bye jangan lupa subscribe ya like and share subscribe itu gratis gratis gratis